daerah kandangan untuk mengkhawatirkan, karena mana jalan ini sepanjang jalan ini genangi air. Nah, jadi kalau pengendara untuk hari ini tanggal 1 saya aja ketempuh lubang. Nah, pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, kita menuju jalan banjir. Disinilah para pengendara terkadang menumpuk, kadang ada yang bisa lewat. Kalau dilihatnya sepertinya kita setengah meter, lebih 20 cm, 20 cm kedalaman air. Ini situasi di Karangratih. Karangratih menuju ke negara Nias, negara Kandangan. Inilah situasi kondisi jalanan yang kita lewati penuh air. Jadi pengendara di mana pun Anda berada, untuk hari ini situasinya hanya berhati-hati lah untuk menjalani jalanan yang terjadi. Situasi kondisi jalan antara menuju negara Kandangan. Agak harus berhati-hati lah kalau pengendara sepeda motor atau mobil masih bisa lewat. Untuk sepeda motor kemungkinan ya, kalau kena air ya mumpuk. Nah, ini jalan menuju antara Garis dan Bangkau. Akhirnya ada tergenang air juga. Nah, jadi antara Bangkau dan Garis sebaiknya Anda berhati-hati untuk menjalani perjalanan yang tergenang air ini. Ini adalah situasi update hari ini. Yaitu jalan Bangkau dan antara Bangkau dan Garis. Nah, ini agak dalam sedikit. Jadi pengendara baik dari Kandangan atau dari Bangkau sebaiknya berhati-hati lah. Ini mobil telah melewati juga jalan yang tergenang air. Situasi kondisi kalau mobil agaknya sangat bisa lewat. Kalau Anda yang takut dengan kedalaman air, Anda bisa naik dengan mobil, yaitu truk. Berapa kita belum tahu. Inilah mobil itu yang bisa mengangkut penumpang dengan situasi di Pak 7 atau Pak 9, harapan ini bisa tergenang air. Airnya cukup dalam, lumayan. Cuma tak sedalam yang di Karangratih tadi. Nah, kalau di Karangratih tadi dalam. Ini
sangat lumayan enak daripada yang tadi. Mudah-mudahan pengendara sebaiknya hari ini berhati-hati, mungkin juga bisa naik, bisa turun nanti kalau ada juga mungkin bisa naik lagi. Karena itulah situasi utara kira-kira 47 atau 48 atau 9 kondisinya masih dikenangi air. Nah, jadi pengendara dimanapun anda berada hendaknya berhati-hati lah menghadapi musim hujan ini. Ini aktifnya hari ini IPA tutup. Nah, mungkin sampai di sini saja yang jalannya bermasalah. Ini masih di kira-kira Pak 8 antara Pak 8 dan Pak 9. Ini situasinya sangat mengkhawatirkan, airnya pun sangat deras. Jadi berhati-hatilah kendaraan mobil ataupun kendaraan lain-lainnya. Nah, kiranya cukup sampai di sini dulu update hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.